Hai semua Assalamualaikum jumpa kembali bersama aku Retia Madiun Di videoku kali ini aku mau sharing cara menghitung gaji lembur TKW Hongkong ketika hari minggu tidak libur dan hari minggu harus lembur ya Yuk simak selalu videonya, stay tune terus Oke, okay, aku akan membahas gimana sih cara menghitung gaji lembur kita ketika hari Minggu kita nggak libur tetapi lembur. Dari gaji pokok kita 4630 dibagi satu bulan ya, satu bulan itu ada 30 hari. Dibagi 1 bulan 154 atau 155, majikan nggak boleh mengasih kurang dari 155 atau 154 ya, itu nggak boleh bisa-bisa majikan ngasihnya itu lebih ada yang dikasih 165, ada pula yang dikasih 200, serta ada pula yang dikasih 250 dan 300. Misalkan kita dikasih 155 ya Kita ada dua kali lembur yaitu hari minggu dua kali ya Kita tinggal ngalikan Satu lemburan 155 dikali dua Kan lumayan dapat 310 itu lumayan banget uh, kalau uang Indonesia sekitar 600-an ya itu kan lumayan banget kalau kita ada lembur dua kali ataupun satu kali. Misalkan dua kali pas pada waktu gajian, gaji kita 400 tiga puluh ditambah ratus sepuluh kan enak gaji kita jadi 4.940 pokoknya kalau ada lemburannya itu enak banget ya di kita jadi kalau bisa itu usahakan satu bulan itu ada lemburnya ya kalau majikan kalian baik kalian ngomong sama majikan kalau dalam satu bulan itu, pengen uh, libur dua kali saja atau tiga kali saja. Kan, sayang, kalau majikan baik, kita libur terus itu karena kalau kita libur terus itu, kita hari libur itu juga membutuhkan uang. Ya, kalau kita libur itu pasti uh, setidaknya pasti seratus itu habis. Ya, uh, belum kalau kita entar uh, shopping, kadang uh, habis dua ratus, kadang seratus lima puluh kan. Sayang banget kalau kita ada lembur itu enaknya kita uh, bisa mengurangi uang jajan dan malah kita bisa menambah uang jajan, uang dari lemburan kita. Jadi kalau kalian mendapat uh, majikan yang baik itu usahakan lebih baik uh, ada lemburan, karena kalau nggak ada lemburan ya satu bulan itu ada empat kali hari Minggu dan ada juga lima kali hari Minggu ya. Kan sayang sekali kalau kita libur semua itu pasti kita juga uh, mengeluarkan uh, banyak uang gitu ya Tetapi kalau majikan kalian itu uh, cerewet atau gimana atau pelit atau gimana itu uh, banyak banget jejejeje yang mengambil libur ya kalian Libur tetap libur nggak apa-apa karena emang kalau kerja satu bulan penuh Terus majikan cerewet itu bikin nyesep banget ya di hati. Memang kalian lebih baik mengambil limbu, libur, terus nggak apa-apa. Kalau enggak kepepet disuruh lembur sama majikan itu nggak eh, apa-apa. Kalian lembur karena di sini itu ya kalau kita menolak nggak mau lembur hari minggu kita pengen libur itu kita bisa ya karena kita dibolehkan untuk menolak ya karena eh, lembur kita itu hari minggu lembur itu nggak wajib banget ya itu e, tergantung kita mau lembur atau mau kerja kalau aku pribadi ya satu bulan itu biasanya aku ambil libur dua kali atau tiga kali ya paling banyak di sini aku e, ambil dua kali ya karena di sini itu ke aku mengurus si bocil dan kebetulan orang tua si bocil itu sibuk jadi aku ambil Paling-paling liburnya satu bulan itu dua kali ya. Di sini aku jarang banget ya. Satu bulan itu aku ambil libur semua itu kalau enggak uh, kepepet banget itu. Kalau enggak aku capek banget itu jarang banget aku ambil libur semua ya. Jadi, bagi kalian yang mendapatkan majikan yang baik, tidak cerewet itu usahakan kalian ngomong "majikan ada lemburan" gitu, karena kalau ada lemburan itu enak pula di kita, karena kita mendapatkan uh, gaji tambahan buat uh, bisa buat shopping atau buat uh, tambahan kita, kebutuhan kita gitu ya di sini itu sebenarnya kalau kita kuat mental itu ya kita bisa tahan banting kuat mental itu kita bisa kok menyesuaikan dengan majikan itu yang terpenting bekerja di luar negeri itu kita harus kebal ya pokoknya jika majikan serewet itu kita dengerin dengan telinga kanan dan keluarin dengan telinga kiri gitu ya pokoknya di sini itu intinya kita itu Uh, kalau bekerja di sini, itu gimana ya? Harus selalu ingat apa tujuan utama kita ke sini, itu biar kita itu betah di sini dan uh, gimana ya jika dicerewetin majikan itu kita tidak sakit hati atau tidak putus asa pokoknya anggap aja majikan yang cerewet itu di sini itu radio bobrok ya karena mayoritas ya di sini majikan itu sama ada yang baik dan ada yang cerewet semua itu tergantung dari nasib kita kalau kita bernasib baik pasti akan mendapat majikan baik kalau kita bernasib jelek pasti juga akan mendapat majikan yang cerewet maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa ya di sini itu agar kita mendapatkan majikan yang baik ya pokoknya di sini itu kita harus pintar-pintarnya menyesuaikan dengan majikan ya supaya majikan cocok dengan kita dan kita pun juga cocok dengan majikan ya dan bagi cccc yang mendapatkan majikan yang cerewet itu semoga kalian bersabar ya jangan uh, Minta ngeprick atau notice gitu ya, karena kalau ngeprick atau notice itu kita mendapatkan rekor yang jelek ya. Usahakan pertahankan sampai 2 tahun finish, supaya kita mendapatkan uh, rekor yang baik di sini ya ya udah penjelasanku mengenai gaji lembur TKW Hongkong sampai di sini ya semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri ya dan semoga kalian tetap semangat ya yang mau pergi ke luar negeri jika video aku kalian merasa menyukai atau bermanfaat, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe serta kalian bisa menyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di videoku next. Oke, okay, see you next video. Bye bye.